Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan review ikat pinggang LV. Ini tipenya, modelnya seperti ini. Dia ada garis-garis ya. Jadi bentuknya garis-garis, sama dengan kulitnya juga ya, bentuknya garis-garis ya. Ini tampak depannya. Ini dengan 5 buah lubang ya. Oke. Ini tampak dalamnya. Sebelah dalamnya. Jadi ini bentuknya dia fix ya, dia di baut di sini. Dan ini nggak bisa dipotong juga ya. Saran saya jangan dipotong karena kalau dipotong jelek banget. Karena di sini ada finishing jahitannya. Terus sebelah ini bagian dalamnya. Nah, di sini ada ukurannya nih. Di sini ada ukurannya. Ukuran sabuknya ini. Kalau ini ada ukurannya 100 ya. Jadi 100 itu biasanya dipakai untuk ukuran celana XL atau 38 atau 36 ukuran celana. Jadi 34 sampai 38 bisa pakai sabuk ini. Ini sebelah dalamnya. Ini nggak bisa bolak-balik ya. Nggak bisa dibolak-balik karena ini udah fix. Di sininya udah fix ya. Oke. Mungkin bisa sih, tinggal dibuka aja bautnya, diputar aja dia. Jadi kita dapatnya hitam polos ya. Cuma masalahnya ini angkanya ini kelihatan nih, cuma angkanya nggak masalah sih. Nggak terlalu kelihatan, angka kabur ya. Ini jadi kan pinggang ini LV ini kita bisa pakai dengan casual atau formal ya. Sekarang kita akan coba di casual seperti apa. Nah, dia seperti ini. Ciri khasnya LV. Ini tampak depannya dan ini sampingnya. Dan belakangnya. Oke. Jadi dari jauh aja bisa kelihatan karena ini ada logonya LV. Oke. Oke, ini dia tipenya dia. Garis-garis. Jadi ini ikat pinggang ini kita bisa pakai macam-macam ya. Kita bisa pakai buat casual, santai atau mau formal juga bisa ya. Oke. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronald Tech mengenai ikat pinggang LV. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar ikat pinggang ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.